Keterbatasan fisik seseorang tampaknya tidak menghalangi untuk berkarya para kaum penyandang difabel zone ini, contohnya di bawah kepemimpinan wanita bernama Didwinauri, sang penggagas yayasan Difabel Zone, hingga kini terus menghasilkan karya tangan yang mendunia seperti tas, baju batik, kebaya, taplak meja, boneka, handbag, dan lain sebagainya. Mari kita mengenal lebih dekat lagi komunitas Difabel Kreatif yang ada di daerah Pajangan, Bantul, Yogyakarta berikut ini. Karya-karya tangan terampil yang dipajang dan dijual di gerai Resto Kopi Selarong, tepatnya ada di kawasan Jalan Raya Selarong nomor 77, Kembang Putihan, RT 03, Guosari, Panjangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Berbagai olahan kerajinan tangan kaum difabel yang bisa ditemui seperti tas tangan, tas batik, kebaya, baju batik, boneka, taplak meja, aksesoris, kalung, hiasan dinding, perabot dari anyaman, figura, wadah tisu, dan masih banyak lagi. Di tangan dingin ketua komunitas Difabel Zone, Litwinauri yang biasa disapa Wiwin ini, para penyandang difabel memiliki kesempatan untuk berkarya tanpa memandang keterbatasan yang mereka miliki. Bahkan, di tangan mereka dapat menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka tanpa mereka tergantung kepada orang lain. Ini merupakan bukti bahwa kaum difabel juga punya semangat juang dan kreativitas yang tinggi untuk berusaha, bahkan membuka usaha sendiri. Litwinauri, pendiri komunitas Difabel Zone yang juga pemilik resto dan kafe Kopi Selarong, saat ditemui usai memberikan materi kepada para mahasiswa dari Akademi Kesejahteraan Keluarga, pelatihan pembuatan janur, mengatakan dirinya terpanggil untuk memberdayakan teman-teman difabel yang kebanyakan masih usia produktif, agar mereka dapat mandiri berkarya dan memberikan kesempatan bekerja. Dirinya melihat kesempatan bekerja bagi penyandang difabel saat ini juga masih minim. Wiwin, panggilan akrab dirinya, menambahkan, hasil karya Difabel Zone memiliki kualitas internasional dan penjualannya pun hingga ke mancanegara. Jadi saya punya komunitas pemberdayaan teman-teman disabilitas. Sebenarnya workshop dan rumah singgah mereka tuh ada di Pandak, Bantul. Tapi karena jaraknya terlalu jauh, kebetulan saya ada warung di sini, saya menampung karya mereka untuk bisa dijual di sini, jadi supaya tidak terlalu kejauhan. Nah, karya-karya yang ada di sini ada karya teman-teman yang hasil kerajinan utamanya itu batik. Tapi karena sekarang pemakaian batik dalam bentuk kain batik itu udah jarang ya, kita buat ada tote bag, ada pouch gitu. Jadi kerajinannya ini ada tempat mukena gitu, atau bisa juga jadi tempat-tempat kosmetik. Ada sling bag seperti ini yang lebih fashion untuk anak-anak zaman sekarang sih gitu. Jadi kebetulan yang di tempat kami itu disabilitas dengan klasifikasi yang lumayan berat ya. Jadi semua rata-rata memakai alat bantu, kursi roda untuk mobilitas, dan kebetulan tangannya juga sedikit ada beberapa yang gangguan motorik gerak gitu. Jadi kesulitannya mungkin di awal ya mereka belajar membatik dengan menggunakan tangan, tapi uniknya ketika mereka bisa menggunakan tangan kirinya. Jadi misalnya tangan kanannya ini ada sedikit kendala buat gerak motoriknya, mereka membatik memakai tangan kiri gitu. Jadi selama ini sih dengan semangat mereka yang luar biasa, mereka tetap bisa menghasilkan banyak sekali karya batik. Kami punya Instagram Difabel Zone Indonesia. Kemudian kami juga ada 10 toko yang di Jogja yang menampung karya kami. Di antaranya ada di Hamsa Batik, ada di R&B Indoguna, dan beberapa toko lainnya. Kemudian beberapa produk kami sudah dibawa teman-teman sampai ke mancanegara. Jadi ada beberapa sudah dibawa sampai ke Jerman, kemudian ada yang sampai Belanda gitu. Cuman memang masih dalam taraf kecil ya. Kami sedang
berusaha untuk bisa di kelas ekspor untuk pemasaran produk-produk mereka. Kalau di awal berdirinya, saya bersama dua teman yang support modalan untuk komunitas ini. Kemudian dari tahun ke tahun, tidak terasa sudah tahun ke-7 komunitas kami, banyak donatur yang bersedia untuk membantu. Kemudian hasil dari penjualan, jadi beberapa perusahaan besar memang mempercayakan merchandise ke tempat kami, dan itu akan diputar untuk menjadi biaya operasional dan biaya produksi gitu. Jadi dari hasil penjualan sudah bisa untuk modal. Iya, walaupun pandemi kemarin tidak kita pungkiri bahwa minimnya angka turisme di Yogyakarta memang sangat berdampak dengan penjualan produk teman-teman gitu. Karena sebelum pandemi banyak sekali turis-turis asing yang berkunjung ke workshop kami juga untuk datang belajar membatik dan membeli produk-produk teman-teman gitu. Pengajar kita biasanya ada saya, kemudian kita juga kadang-kadang mendatangkan beberapa praktisi yang memang sudah mengetahui batik untuk sama-sama belajar dengan mereka. Dirinya menambahkan, kunjungan dari mancanegara pun pernah mereka terima dengan tajuk membatik bersama teman-teman yang berasal dari Rotaract Club of Macau. Harapan Wina, teman-teman difabel ini dapat terus berkarya mandiri dan mampu secara finansial. Penjualan hasil karya difabel zone tidak hanya konvensional saja, tetapi melalui media digital pun terus dikembangkan. Dari Bantul, Yogyakarta, Olivia Teja melaporkan.